Perusahaan yang terlibat di dalam pengerjaan proyek Gubeng ini ada 40 saksi yang kami dalami. Dari 40 saksi-saksi dari 16 perusahaan ini, kami sudah menentukan beberapa tersangka, ya, yang insya Allah nanti besok kami akan rilis secara lengkap dengan barang bukti, dengan video detik-detik daripada ambrolnya jalan. Kita sudah punya semuanya, baik itu sebelum maupun detik-detik ambrolnya, longsornya jalan itu sudah. Jadi sementara kami tetapkan untuk sementara dulu dari sekian ini ada 3 tersangka, dari PT Saputra 2 orang dan dari NKE 1 orang. Ya. Dari ini semua dari pelaksana. Inisialnya dari RH, L dan R. Jabatannya, ya. RH, R dan A. Apa? Bentar. Kami agak ini ya. AL ya. Jabatan ya. Jenderal. Perannya itu nanti besok kami jelaskan. Yang jelas 3 tersangka yang akan kami tetapkan jadi tersangka ini sudah cukup kuat untuk kami nanti naikkan